Wali Kota Jakarta Utara, Husein Murad, berharap wilayah Kalibaru akan lebih maju lagi di bawah kepemimpinan pengurus RW yang baru. Hal itu diutarakannya ketika menghadiri acara silaturahmi warga dan pengukuhan RW sekelurahan Kalibaru di halaman kantor lurah Kalibaru, Sabtu 20 Januari 2018. Sebanyak 14 ketua RW sekelurahan Kalibaru dikukuhkan langsung oleh lurah Kalibaru Suyono. Dengan disaksikan Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad, Wakil Ketua DPRD Jakarta Utara M. Taufik, Kapolsek Cilincing, Camat Cilincing Purnomo, dan tokoh masyarakat Kalibaru. Walaupun ada perbedaan, namun kita ini tetap satu untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif dan tenang. Seperti yang terlihat malam ini, di mana perwakilan warga berkumpul menyaksikan proses pengukuhan ketua RW-nya. Itu menandakan semangat kebersamaan sangat terjaga, jelas Husein. Diberi judul silaturahim, ini menggambarkan memang kita berasal dari satu rahim, ya, satu rahim, ya, artinya kita ini memang satu, yang tinggi, ada yang sedang, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang setengah hitam, ada yang putih, warna kulit hakikatnya, sunnatullahnya memang kita berasal dari satu, ya, oleh karena itu, meskipun sekali lagi kita di dalam profesi yang berbeda, di dalam bahasa yang berbeda, di dalam warna kulit yang berbeda, tapi tetap satu itu harus kita pertahankan dan kita perjuangkan. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.